terakhir ini, Pastor. Ini yang lagi dibahas khususnya di media sosial dan banyak pendeta juga yang lagi membahas tentang COVID-19. Okay. Nah, apakah ini tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, Pastor? Orang semua heboh. Tahun 2000 nanti di penanggalan di dalam komputer itu kembali ke 00 katanya ya. Seperti itu, dan itu akan mengakibatkan banyak kekacauan dan sebagainya. Tuhan ya. Belum lagi kalau nanti membahas tentang pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Ya, ini bicara tentang ini gereja itu nanti akan mengalami, mempersiapkan mental jemaat supaya kalau betul-betul ternyata kita harus melewati berbagai aniaya. Nah, Pastor, ada sesuatu yang menarik yang Pastor Stephen tuliskan di buku ini, bahwa untuk menafsirkan, memahami kitab Wahyu, kita itu harus dikuasai oleh roh yang sama. Betul. Yang seperti mencengkram Yohanes. Betul. Nah, itu maksudnya seperti apa, Pastor? Seharusnya fokus utama kita kalau membaca kitab Wahyu dan mencoba menggali tentang akhir zaman, fokusnya tidak boleh. Selama ini, Pastor, banyak orang yang salah fokus ya, Pastor, waktu baca kitab Wahyu. Gereja Tuhan memainkan role yang sangat penting terhadap event-event di akhir zaman. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Saksikan Ruang Tiranus yang hanya tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat.